Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lebah Studio. Bagi anda yang first time di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Welcome to my YouTube channel. Selamat bergabung di channel ini. Bagi anda yang belum subscribe dalam channel ini, saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam serumpun kepada anda yang tengah menonton video dalam channel ini. Sebagai makluman, Lebah Studio merupakan channel YouTube di perasaan Malaysia dan lebih kepada konten video reaction, guys. Sebelum kita kepada video reaction, sekarang ini masih lagi bulan Ramadan, guys. Selamat berpuasa, guys. Selamat bertraweh. Puasa tau, jangan tak puasa. Itu selingan, guys. Sebelum ini, Lebah Studio ada buat satu video reaction mengenai dengan lagu Indonesia Raya. Yang mana lagu Indonesia Raya ini sangat trending di luar negara, guys. Pernah dinyanyikan di Jepun, pernah dinyanyikan di Korea, pernah dinyanyikan di Rusia, dan juga pernah dinyanyikan di beberapa negara lain lagi. Pada kali ini, Lebah Studio akan buat satu video reaction yang berkaitan dengan lagu Indonesia Raya. Video kali ini berjudul Tanah Airku, ciptaan Ibu Sud, cover. Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Alif Bata. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Alif Bata dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang membina, guys. Supaya channel Alif Bata terus berkembang maju, guys. Dan dalam video ini, saya bagi sedikit gambaran. Alif Bata coba memperdengarkan kemahirannya bermain gitar dengan lagu Tanah Airku. Dengan jeraan, 3, 2, 1, go! Alif Bata pejam mata, guys. Dia menghayati irama gitarnya ini, guys. Wow. Wow. Ini memang luar biasa. Demikianlah video daripada channel Alif Bata, guys. Wow. Secara keseluruhan dalam video ini, saya melihat Alif Bata memang seorang pemain gitaris yang sungguh luar biasa kemahiran dan kemampuannya, guys. Yang lagi menarik di sini, Alif Bata pada kali ini, dia tidak cover lagu, guys. Sama ada lagu luar negara, dalam negeri, ataupun lagu berunsur Metallica dan sebagainya. Pada kali ini, Alif Bata memperlihatkan kemahirannya bermain gitar dengan mendengarkan kepada kita bagaimana dia bermain gitar dengan lagu Tanah Airku, guys. Pada kali ini, alunan music yang merdu, alunan music yang sangat rapi kedengarannya, dan yang paling utama di sini, music ini berunsur
patriotik guys. Bagi mereka yang mendengar musik ini, maka secara otomatis terlahirlah kekuatan jati diri itu dan kecintaan kepada negara itu akan timbul guys. Ini adalah antara intipati dan juga kelebihan apabila Alif Batak bermain alat musik, dia menjiwai sehingga dia menutup mata guys bermain alat musik untuk mendengar alunan musik itu sama ada betul-betul meresap ke dalam jiwa ataupun sebaliknya guys. Itu antara yang perkara yang cuba Alif Batak pamerkan kepada kita. Dan sebagai makluman, Alif Batak ini merupakan seorang gitaris terkenal di dunia guys. Bukan saja terkenal di Indonesia, tapi di dunia. Ramai pemain musik di dunia ini yang ingin berkolaborasi dengan Alif Batak. Sama ada dalam negeri, dalam negara, luar negara. Mereka semua ingin berkolaborasi. Dan ada di antara gitaris terkenal dunia yang cuba meniru aksi dan juga cuba melawan aksi Alif Batak bermain gitar guys. Namun kebanyakan mereka, apabila mereka buat challenge dengan Alif Batak, Alif Batak sentiasa mendapat undian yang terbanyak, bahwa Alif Batak yang terbaik dalam bermain gitar guys. Itu sedikit sebanyak pandangan dari Lebah Studio. Mungkin Anda mempunyai pandangan sendiri pada video ini, Anda boleh komen di bawah guys. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye.